在三房最南边的地方嘛，就是北边的，在三房中心一点点。那即便我要住一直没有想看的地方。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di YouTube Vero Linlin. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan jalan urusannya. Tetap semangat ya teman-teman. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini, di pagi hari yang cerah ini, seperti biasa rutinitas keseharian PRT Hong Kong di sini. Seperti biasa, bangun tidur, membersihkan diri, sarapan, lalu bersih-bersih, yang pastinya angkat jemuran terus nanti nyuci lagi. Nah, di kesempatan ini aku lagi ngangkatin jemuran ini ya teman-teman. Nah, di sini sedang aku angkatin semuanya. Karena kebetulan hari ini semuanya pada kerja, jadi aku bisa nge-vlog lagi. Nah, setelah aku angkatin semua, lalu aku buka dari hangernya ya. Lalu setelah ini aku lipet-lipet. Wah, lipetnya sebenarnya cuma biasa aja, yang penting dilipet aja. Malah terkadang majikan itu kalau ngelipet itu cuma digulung-gulung gitu aja udah. Makanya katanya kalau lipetanku agak rapi. Nah, untuk hari ini kebetulan aku juga lagi mau menyiapkan untuk makan malam ya. Nah, di sini aku lagi menyiapkan untuk makan malam. Ini aku masak nasi seperti biasa, satu cangkir setengah ya. Lalu nasi apa namanya, berasnya aku cuci sampai bersih dan aku masak sambil menunggu beras matang ya. Aku siapin sayur-sayur. Menu hari ini aku mau masak seperti biasa, hampir setiap hari sih ya aku masak itu sup ikan yang cuman sayurnya gonta-ganti. Nah, kebetulan hari ini sup ikannya isinya itu labu putih ya, atau kalimat kita tuh nangkwa. Nah, ini buntut ikannya. Masya Allah, setiap hari ya di sini tuh sama, kalau nggak buntut ikan ya punggung ikan. Nah, ini ikannya aku cuci bersih, aku cuci-cuci bersih pokoknya ya. Nah, udah bersih aku siapin, karena di sini masaknya itu menunya selalu simpel sekali ya, nggak pernah menu yang ribet-ribet, paling 3 menu atau 4 menu gitu aja. Ini udah aku siapin, mau aku masak, dan ini ikannya mau aku keringin dulu sama tisu. Karena apa? Kalau nggak dikeringin dulu nanti muncrat-muncrat ini minyak. Nah, ini aku goreng dulu ikannya. Jangan lupa pakai jahe, karena jahe itu pedoman matang belumnya ikan ya kalau di sini itu. Jadi kalau jahenya warna apa ya ikannya warna apa. Nah, setelah ini aku siram air panas, lalu aku rebus sampai mendidih. Setelah ini sayuran aku masukin ke dalam kuah ikan ini ya. Nanti direbus sampai empuk. Dan jangan lupa dikasih daun bawang sama sedikit cabai. Kebetulan ini sama sekali tidak dikasih bumbu apa-apa ya, karena memang tambahin juga.
keju, cheese keju atau apa. Nah, lalu dia juga ini lagi nyiapin ini ya, bola-bola dan daging sapi. Ini adonan daging sapi yang tadi beli. Dan akhirnya masaknya udah selesai. Nah, ini menu malam ini ada apa ini, kalau ini daging babi ya, terus sama tumis-tumis terong karena babi aku gak makan, terus ini juga aku gak makan, aku biasanya bawa sambal teri sendiri. Ini ada bola-bola daging sapi dan tumis terong, jadinya kuah gitu ya. Nah, ini dia hasil masak kita hari ini. Kita itu makannya berempat. Nah, setelah makan aku cuci piring. Nah, ini aku cuci-cuci piringnya semua sampai bersih. Alhamdulillah hari ini masakku apa namanya dibantuin sama majikan, jadinya agak lebih cepat. Dan bikin videonya juga agak kepotong-potong ya. Maklum kalau ada majikan itu gak lebih bebas. Setelah cuci piring semua aku bersihin, aku lap-lap. Karena semua piring itu masuknya lemari, jadi harus semuanya kering. Setelah itu aku cuci peralatan masaknya, cuci peralatan masak sampai bersih semua. Nah, setelah bersih semua aku lap, jangan lupa nanti dimasukin ke dalam lemari semua ya. Setelah itu aku bersihkan tempat masaknya ya, aku bersihkan kompor dan semua meja-mejanya, aku cuci bersih lapnya, jadi aku lap-lap semua. Dan ini kegiatan aku kalau setelah masak ya, setelah masak aku selalu langsung cuci piring, bersih-bersih dapur, buang sampah, jadi emang pekerjaannya gitu-gitu aja. Nah, sekian dulu video kali ini, gak kerasa ya sudah mau selesai saja. Jangan lupa like, subscribe videonya Verol ya, supaya Verol tambah semangat bikin videonya. Dan bagi teman-teman yang lagi mau belajar di YouTube, boleh kok bisa tanya-tanya di komen atau bisa inbox di Facebook ya. Dan jangan lupa follow Instagram Verol Linlin dan Facebook Verol Linlin agar kita bisa ngobrol atau bisa berkenalan lebih dekat lagi. Nah, sekian dulu. Wassalamualaikum.